السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومهين نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عضة من لساني يفقه قوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekte Salafi Wahabi, ya. Sekte Salafi Wahabi ini ketika berdiskusi, ketika kalah hujah mereka selalu mencaci maki, menghina pribadinya. Akhir-akhir ini saya malah dikatakan kena tipes, tikus, kurus, so, pokoknya pas macam-macam lah mereka ketika kalau hujan ya teman Astagfirullahaladzim tapi nggak apa-apa tapi nggak apa-apa tetap kita doakan semoga mereka ini yang mencaci maki menghinai mendapatkan hidayah kembali ke ahlus sunnah wal jamaah tidak uh, selama lamanya mengikuti paham sekte salafi wahabi kali ini saya mau mereksen ya teman-teman kali ini saya mau mereksen di Ustadz Abdul Somad nah ini videonya bagus ini Sebenarnya saya udah membantah di diskusi berkali-kali, uh, memberikan referensi, tapi mereka itu tidak membaca. Mungkin apa pura-pura tidak membaca, apa emang sengaja pura-pura tidak tahu, padahal tahu ya, teman-teman. Sekarang kita dengarkan dari Ustadz Abdul Somad tentang bolehkah bertawasul kepada orang soleh. Nah, ini yang dibuat masalah kemarin, ada sempat saya ngepin di komentar, tuh lama sekali saya mencari-cari di kitab terus saya hujah-hujah tapi tidak mempan sama sekali ya teman-teman aneh sekte salafi wahabi ini sumpah aneh masya Allah aneh sekali sekte salafi wahabi ini dikasih hujah dikasih referensi mereka pura-pura tidak baca atau tutup telinga jadi kita mereksan salah satu dari pendai nasional dan internasional beliau Ustadz Abdul Somad kita dengarkan beliau ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau tanya mengenai tasawuf Pernah saya dengar kalau tawasul Pernah saya dengar kalau tawasul itu dibolehkan kepada makam Rasulullah Amal perbuatan orang soleh ulama masih hidup Apakah boleh bertawasul kepada makam orang soleh Karena banyak yang mempraktekkannya Ada ulama hadis dari Maroko Namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dia punya abang namanya Syekh Ahmad bin Siddiq al-Gumari dia punya adik namanya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq al-Gumari dia menulis satu kitab judulnya uh, tentang At-Tawassul At-Tabarruk bis -salihin. buku itu sudah dibagi-bagikan cetak banyak dibagikan ke jemaah itulah yang kita baca dulu waktu berziarah ke makam Syekh Abdul uh, Syekh Burhanuddin Kuntu nah, kitab itulah yang kita baca saya bahas satu-satu dulu Hadis yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya adalah tawasul dengan amal soleh Ada dalam Sahih Bukhari Ketika seseorang masuk ke dalam gua, tiga orang dalam gua Tiba-tiba pintu gua tertutup, yang satu bertawasul ya Allah Berkat baktiku kepada orang tuaku, bukakanlah pintu gua ini, terbuka Yang satu lagi bertawasul dengan amal soleh Ya Allah Berkat sedekahku kepada pembantuku terbuka Yang satu lagi bertawasul dengan amal soleh Ya Allah Berkat aku tidak jadi berzina karena takut kepada Engkau. Itu menunjukkan bahwa bakti pada orang tua sedekah dan tidak jadi buat dosa karena takut pada Allah, bukan karena tak jadi buat dosa karena ditangkap security. Tak jadi buat dosa karena takut kepada Allah bisa dijadikan sebagai tawasul. Tawasul itu apa perantara? Jadi menghadap Allah itu dengan membawa perantara amal soleh. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, luluskanlah anakku. Nah, mis misalnya begitu, boleh. Tidak ada ikhtilaf Yang ada ikhtilaf adalah tawasul kepada Nabi Muhammad SAW Setelah dia meninggal Adapun ketika dia masih hidup Tak ada ikhtilaf Mereka bertawasul Ya Allah Sembuhkanlah aku berkat Nabi Muhammad SAW Sebelum Nabi Muhammad lahir Mereka sudah bertawasul Wa kanu min qablu yastaftihuna ala kafaru Orang Yahudi kalau perang melawan orang kafir Bani Ghatafan Mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad Ya Allah berkat Nabi akhir zaman yang akan kau utus menangkanlah kami melawan Bani Ratafan menang itulah dalil ulama membolehkan tawasul setelah Nabi Muhammad meninggal mana dalilnya sebelum dia ada boleh bertawasul maka setelah dia tidak ada sama dan Nabi itu tidak mati seperti kita mati inna sholataku ma'rudatun alaiya sholawat kamu dari Pekanbaru dari Indonesia dibawa ke makamku di Madinah dia punya kehidupan barzah khususnya. Salawat kamu dibawa ke makam Nabi. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati, dimakan cacing tanah, sudah busuk, sudah hancur. Kata Nabi, innal arda, innallaha harramal arda anbiya. Allah mengharamkan tanah, memakan jasad para Nabi. Jadi bertawasul kepada Nabi, sebelum dia ada, setelah dia ada, setelah dia tak ada, maka boleh bertawasul kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. antiwasirlana lana umurana wa hajatina wa tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma mada wa taj'al abna'ana wa minas salihin wa salihat aku bertawassul berkat kedudukan Nabi Muhammad SAW mudahkanlah urusan kami jadikan anak kami anak-anak soleh begitu cara bertawassul ini atawassalu ilaika aku bertawassul kepada engkau ya Allah mintanya kepada Allah di haqqi Muhammadin SAW berkat Nabi Muhammad SAW saya belum paham juga tawasul itu Pak Ustaz Pak Ustadz, bisa nggak ceramah ke uh, masjid kami? Oh, mohon maaf Pak, saya jadwal saya udah fix penuh 12 hari Jumat 12 khutbah, 12 etikab, 12 subuh sampai Desember Tapi kemarin saya udah bilang sama Ustadz YTWU Ah, insya Allah bisa nah, Itu namanya bertawasul dengan Ustadz YTWU Begitulah agak-agak uh, perbandingan Nah, bagaimana bertawasul dengan orang soleh? Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, bertawasul dengan Syekh Bahauddin Anak Sabandi bertawasul dengan Syekh Abdul Hasan al shazili bertawasul dengan Syekh uh, Ahmad ar-Rifai, bertawasul dengan wali-wali Allah yang soleh-soleh ini, bukan bertawasul dengan dukun, bukan bertawasul dengan uh, setan, bertawasul dengan orang soleh karena kesolehannya, karena khusyuknya, karena kewaliannya. Abdul Qadir al-Jilani sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang kewaliannya, tentang karomah-karomahnya Imam Nawawi yang menyusun uh, cerita uh, riwayat-riwayat kesohihan, Imam Nawawi Imam Nawawi itu kurang soleh apalagi uh, sampai hafal dia sahih muslim Imam Nawawi mensarah sahih muslim tapi dia tak punya sahih muslim Al-Minhaj sarah sahih muslim Ibn hajjaj khatam sahih muslim itu dia sarah tapi dia tak punya sahih muslim artinya sahih muslim itu di kepala dia semua dan dia mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Ada kitab judulnya Al Mausu'ah Al Yusufiyah fi Adillatis ditulis oleh ulama uh, Suriah Damaskus. Kata beliau, ketika orang bertawasul ya Allah aku mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al Jilani, maka yang dimaksudnya di situ adalah dengan amal Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Berkat walimu ini ya Allah Tunaikanlah segala hajat kami Memintanya kepada Allah Tapi dengan menyebut hamba dia yang soleh Begitulah makna tawassul Alhamdulillah Alamin Itu penjelasan dari Ustaz Abdul Salman Ayolah sekte salafi wahabi Coba kalian sisakanlah kecerdasan sedikit aja Untuk memahami semua ini Agar tidak menyalahkan Agar tidak mudah menyalahkan Agar tidak mudah memitahkan Agar tidak mudah menyesatkan jadi, nanti kalian kalau sudah bisa memahami seperti ini, banyak saudara-saudara Muslim yang akan eh, berteman dengan Anda-anda semua. Jadi, sekte Salafi Wahabi ini, kurangnya literasi, kurangnya wawasan, kurangnya membaca, banyak-banyak referensi, sehingga mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Penjelasan dari guru kita, Ustadz Absomad Barusan itu sangat jelas, detail. Kalau orang... Eh, bisa berpikir kalau orang bisa berpikir memahami video barusan itu oh iya ya nah, jadi selama ini salah begitu sekte salah view semoga kalian mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang betul akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga anak cucu kita dari faham sekte salafi wahabi. Na'udzubillah minta.